lama yasyaku fayakhruju minhul ma fa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dan di sini capaian hafalan saya alhamdulillah sudah dapat 5 juz. Kemarin habis itkon, alhamdulillah habis itkon 3 juz, juz 30, 2, 9, dan 1. Buat persiapannya sendiri, saya murojaah selama kurang lebih 2-3 bulan. Di situ saya setoran sama musyrifah saya, Ustaz Dwi. Awalnya cuma setengah juz, terus akhirnya 1 juz dan dinyatakan mungkin, akhirnya saya itkon. Nah, selama itkon itu yang pastinya grogi, cuman karena sudah sering murojaah, jadinya sambil mengingat-ingat masa murojaah sama Ustaz Dwi. Untuk harapan kedepannya, semoga dengan capaian hafalan saya sekarang, saya bisa tetap mempertahankan yang sekarang supaya bisa lebih lancar lagi, terus bisa ziadah lagi yang lebih banyak, mencapai target buat sebelum saya lulus nanti. Untuk santri-santri Turusina yang lain, tentunya semangat buat ngafalin Al-Qur'annya, jangan pantang menyerah, karena aku tahu banget ngafalin Al-Qur'an itu susah. Cuman pasti ada momen tertentu di situ yang kita tuh jadi ngerasa deket banget sama Al-Qur'an, dan di situ kita jadi lebih mudah ngafalin Al-Qur'an. Jadi lebih sering-sering aja baca-baca Al-Qur'an biar lebih lengket lagi hafalannya, lebih gampang buat di murojaah. Jadi kalian bisa cepet-cepet itkan juga, nyesel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.